Halo Moms, berjumpa lagi di official YouTube channel herstory.co.id. Moms, hampir semua pria mungkin pernah membuat sebuah janji pada orang-orang yang dikenal, termasuk pada wanita. Kadangkala janji itu bisa dibuat ketika suasana hati sedang baik. Contohnya, mungkin sering kamu temui dalam suatu hubungan. Akan ada banyak janji-janji manis yang ditebarkan oleh setiap pria, baik yang disadari maupun enggak. Nah, berikut ini adalah beberapa janji pria yang jarang ditepati. Yang pertama, janji gak akan pernah melihat wanita lain. Mungkin mom sudah tahu pada dasarnya pria adalah makhluk visual. Jadi, gak ada pria yang tidak melirik wanita lain. Meskipun dia sudah memiliki pasangan dan bahkan sudah menikah. Namun, bukan berarti semua pria gampang jatuh cinta ya moms. Biasanya hanya sekedar kagum atau terpesona sesaat. Yang kedua, janji untuk berubah setelah bertengkar hebat. Banyak pria yang membuat janji setelah pertengkaran hebat. Dia akan mengatakan bahwa dia akan segera membuka lembaran baru. Dia berjanji untuk mengesampingkan perilaku yang memulai perdebatan. Namun, seringkali kamu harus siap dengan kenyataan bahwa janji-janji ini tidak akan terwujud seperti apa yang kamu harapkan. Yang ketiga, janji untuk gak cemburu. Cemburu itu adalah emosi normal yang bisa dirasakan oleh setiap manusia, termasuk pria. Gak ada yang bisa mencegah bentuk emosi yang satu ini. Jadi, jika pria berjanji padamu untuk tidak akan merasa cemburu, itu mungkin salah satu janji yang akan dia ingkari. Pada awalnya, dia mungkin bisa menahannya. Namun, pada akhirnya, emosi itu tidak akan pernah bisa dia lawan. Yang terakhir nih, moms, janji untuk gak menyembunyikan sesuatu. Pria selalu mengatakan bahwa tidak akan pernah menyembunyikan apapun dari kamu. Namun, dia tidak akan selalu mengingkarinya. Setiap pria pasti memiliki rahasianya sendiri. Sekecil apapun itu, akan ada satu hal yang mungkin diungkap pada kamu. Jadi, jangan mudah percaya dan menaruh harapan terlalu besar jika pria menjanjikan hal itu. Itulah 4 janji pria yang jarang ditepati. Bukan berarti semua pria akan melakukan hal sama. Intinya, jangan terlalu tergiur dengan sebuah janji pria. Gimana nih moms? Kira-kira ada lagi gak sih? Coba dong sharing dengan cara komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. See ya!